Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita berisiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.